Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua. Salam Jumaat. Salam Jumaat yang mulia. So hari ini silakan masuk dulu. Masuk dulu. Assalamualaikum Afwa. Afwa. Salam Jumaat. Kita live lagi untuk 10 minit bersama dengan saya untuk 10 hari sahaja. Alhamdulillah, setiap orang dia ada cara masing-masing, ada aktiviti masing-masing untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan. Mana yang memang suka bersenam, suka beriada, beraktiviti. Begitu juga dengan saya. Sebab apa? Saya memang daripada zaman sekolah dulu, saya seorang yang sangat aktif. Bukan saja aktif anak-anak, ya, begitulah ya. Nah, sabar. Jadi saya memang seorang yang aktif. Afwa. Saya di sekolah, saya masuk semua. Semua pertandingan melibatkan sukan. Tak apa, biar dia. Okey. Semua yang melibatkan sukan-sukan berpasukan, contoh badminton, bola baling, tu favorite saya, bola baling, netball. Itu adalah aktiviti paling saya suka. Saya juga sangat aktif juga dengan sukan balapan. Dan saya boleh katakan aktiviti bersukan ni adalah satu cara macam mana saya nak kekalkan saya bertenaga dan juga saya segar. Yeah. Dan begitu juga selepas saya mula dalam industri seni ni, saya tidak lupa untuk terus beriada, bersukan. Sebab apa? Sebab saya tahu kalau badan saya sihat, badan saya, dia tengok apa tu? Saya membuat senaman-senaman ni, saya boleh kekal bertenaga sepanjang hari dan juga minda saya sangat cergas. Bayangkan kalau saya tak bersenam, memang tubuh badan saya pun mula rasa sakit, malas dan juga minda saya tak boleh cergas lah. Nak fikir apa pun kita macam blur sikit kan. No. Okay. Kiss. Hai Datuk K Junior cakap hai. Hai. Cakap hai. Muah. Oh yeah, pelajar dah berjaya dan popular. Okay, Alhamdulillah. So, saya nak kekalkan bertenaga. Macam mana cara dia? Pertama, saya kena pastikan. Okay, pegang aja sayang. Kekal bertenaga, caranya saya kena pastikan saya selalu exercise. Walaupun senaman itu simple saja. Contoh, kalau tak nak buat treadmill atau berada di atas treadmill tu kan, kita kena berlari ke apa kan, kita kena fokus duduk kat situ je setengah jam. Saya buatlah kerja-kerja lain. Contoh macam saya apa kata? Tengok kaki pun dia tekan. Apa janganlah, ibu tengah live ni. Tengok kaki pun boleh tekan. Okey kakak, nah ambillah. Ni kakak ada hadiah. Go. Sekejap. Iklan. Okey sayang. Botol mak itu dah. Okey, baik. Okey, saya kena pastikan badan saya sentiasa bergerak. Bila sentiasa bergerak, kita akan berpeluh. Bila berpeluh tu, maknanya darah kita ni berjalan. Darah kita berjalan, minda kita pun berjalan. So itu yang membuatkan kita kekal bertenaga. Dan selebihnya kita kena jaga pemakanan lah. Jaga pemakanan, saya ni seorang cintakan makanan. So saya suka makan, saya tak boleh lari daripada makanan-makanan yang sedap. Dan saya seorang yang, ustaz selalu cakap saya dapat midnight lah. Saya dapat nikmat makan tu macam orang nikmat syurga tu lah. Makan semua sedap, tak ada yang tak sedap kecuali memang tak sedap tu lah. Okay, jadi saya sangat appreciate rezeki. Jadi saya suka makan. Bila ada makanan tu, saya akan jamah. Tapi oleh kerana saya juga memikirkan diri saya, saya nak sihat, saya tak nak orang kata berat badan saya melebihi yang sepatutnya. Saya kenalah
berpada-pada juga. Lepas apa orang kata, lepas makan kita kena bersenam. Ya, bersenam ni sangat penting. Sebab tu kalau boleh bersenamlah walaupun anda melakukan perkara-perkara yang sangat ringan. Ya, sebab daripada malas tu kita paksa diri kita, daripada paksa jadi seronok dan dia akan jadi amalan. Apa saja yang kita buat, kita kena konsisten. Walaupun susah nak buat dia jadi konsisten, kita memang kena paksa. Ya, bila kita paksa, lama-lama kita jadi suka dan kita buat dengan hati yang enjoy. Okay, so pemakanan yang sihat juga mempengaruhi juga badan kita. Kalau kita makan yang tidak membantu beberapa kali jamah tu, kalau kita tak kita makan makanan yang buat kita malas, ya, masa makan sampai terlalu kenyang pun tidak bagus juga. Okay, dan saya mengamalkan suplemen. Sebab saya pernah cerita sebelum ni, semalam saya memang suka sangat suplemen. Saya suka pergi ke farmasi tengok apa ubat-ubat yang terbaik, apa makanan-makanan sihat yang ada. Jadi saya ni memang tertarik dengan apa saja pemakanan ataupun suplemen yang ada di pasaran. Sebab itulah saya sendiri mengeluarkan produk saya, Tubu Essence. So ini salah satu daripada formula yang City Decay ataupun Bio City hasilkan. Ya, yeah, dia ada makanan sunnah juga, ada pomegranate, ya, yeah, ada kurma, ya, yeah. Selain itu makanan sihat lain, ada aloe vera, ada kacip Fatima, ada roselle. So saya memang puas hati dengan Bio Essence saya ni. So saya hari setiap hari satu sachet saya akan amalkan untuk memberikan saya kesihatan dalaman luaran dan juga memberi menambahkan juga tenaga untuk saya kekal menjalani aktiviti saya seharian. So, minum air yang cukup. Jangan lupa minum air yang cukup. Kalau kata cukup, berapa banyak? Cukup, kan? Setengah orang tu memang susah sangat nak minum air putih. Jadi, kena biasa-biasakan, kena paksa-paksa. Dia sama juga dengan yang tadi. Kena paksa dulu. Bila dah paksa, kita dah rasa nikmat dia. Minum air putih je rasa, apa orang kata, kita detox balik. Kita bersihkan diri kita dan kita cukup air ni, kulit kita jadi moist. Dia lain macam sikit. Eh? So, minum air yang cukup. 2 liter macam tu. Atau 8 gelas satu hari. Kena minum. Ya? Sambil cakap tu, saya nak ambil lah sebab memandangkan saya tadi tak sempat nak ambil untuk hari ni. So, Bio Essence ini yang saya amalkan satu hari, satu sachet setiap hari. Sambil tu saya tengok apa yang anda tulis kat sini. Bismillahirrahmanirrahim.